Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azimah binti Azmi. Berasal daripada Pulau Pinang dan berusia 30 tahun. Saya seorang kerani stor. Kerani stor. Di kilang lah. Di kilang ya? Ya. Yeah. Tadi di sebelah Kak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlina juga dari Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang ya? Ya. Okey, di sini mungkin kita nak tanya Kak Azimah ini, mungkin you sebab saya lihat di sini you insomnia, berarti you tidak boleh tidur malam dengan bagus. Cerita sikit sebelum ini insomnia ini apa itu yang you tak boleh tidur malam? Okey, saya mengalami masalah insomnia sejak berusia 15 tahun, iaitu saya memang tak boleh nak tidur. Apa yang diterangkan tadi memang semua ada simptom pada saya, iaitu maksudnya saya hanya boleh tidur pukul 2 atau 3 pagi ke atas. Bila saya jumpa doktor, doktor hanya boleh berikan saya ubat tidur. Itu je cara untuk saya tidur. Saya dah guna macam-macam cara. Saya pernah disebabkan insomnia juga. Dia menyebabkan saya ada migraine yang teruk serta high BP. Okey, nanti. Saya lihat di sini mungkin setiap hari you pergi tidur ya. Sebab you kerja jam pagi berapa? Jam berapa you kena pergi? Saya office hour. Office hour 8:30 lah biasa ya. 8 to 5. Okey. Jadi berarti mungkin setiap hari you malam mau tidur awal tapi tak boleh. Ya, tidak boleh. Saya paksa diri, cuba pujuk diri, tolong tidur tapi tak boleh. Ya. Tak boleh. Jadi berarti jam 2 pagi baru tidur. 2 ke 3 pagi. Lepas tu boleh tidur. Dan 3-4. Lepas tidur tu dia macam tidur terganggu. Maksudnya saya akan tetap kerap terjaga, kerap ke toilet. Maksudnya tidur tu walaupun saya dapat tidur tapi tak boleh. Okey. Jadi you jumpa doktor. Doktor ada bagi ubat tidur. Ya. Ubat tidur itu sebagai ubat apa? Ubat tidur tu macam nak tolong saya tidurlah sebab paling kronik waktu saya SPM, mak saya pun risau, saya tak boleh nak tidur. Ya. So doktor hanya boleh bagi saya ubat sesema ataupun ubat batuk untuk bantu saya tidur. Nanti. You punya ubat tidur itu ialah ubat sesema atau ubat batuk? Ya, yang tak ada kena-mengena. Sebab ubat sesema kita atau ubat batuk kita ketika makan nanti selepas satu jam kita mengantuk nak tidur. Ya, betul. Sebenarnya itu kira ubat tidur lah. Ya. Oh, okey. So berarti kalau setiap hari tak batuk kena makan ubat batuk, tak sesema kena makan ubat sesema untuk tidur. Okey. So selepas yang saya lihat di sini you ada sakit kepala? Ya. Okey, disebabkan insomnia juga, saya tak boleh nak tidur malam. So bila saya bangun, saya akan alami masalah migraine yang sangat teruklah. Okey, sampai tahap apa? Macam you tahap migraine. Okey, macam Kak kita tadi tu dia hentuk kepala kat dinding ke ni kan, saya memang itu sama juga dengan saya. Lagi satu, saya tahap mata kiri saya takkan nampak. Nanti. You cerita itu you punya sebelah kiri. Ya, mata kiri mata saya kiri affected. Saya tak boleh nampak bila saya migraine teruk. Bila you sakit sangat kuat meja. Ya, betul. You punya tak nampak berarti sini kabur, sini terang. Ya, betul. Wow. Lepas tu apa doktor cek, ada pergi cek buat scan ke? Saya semua hidup saya dah scan MRI, maksudnya cek otak untuk 2 kali dah. Sebab doktor risau sebab saya terlalu kerap sakit kepala. Okay. Dan juga macam contoh bila saya bangun, kalau dia pening di kanan belah atas, itu migraine saya. Bila di belakang, itu BP saya. Okay. Jadi saya lihat di sini, doktor bagi banyak ubat bagi makan. Ya, yeah, betul. Ya. Jadi itu ubat. Saya tengok you punya darah tinggi pun tinggi juga. Ya. Sampai berapa tahap itu? Saya pernah di admit ke Lamwai Hospital dengan bacaan 200 per 100. Wah. Sangat tinggilah. What? You umur bukan 58. Ya, doktor pun terkejut. You punya umur di sini tulis batu itu pun baru 20 lebih saja kan? Dia cakap you kerja apa, accountant ke kira-kira? Kata no, I just kerani. Tapi because of the pressure of the work, tak cukup tidur. Tak tidur, jadi menjadikan BP naik. Sebab ikut tahap kalau darah tinggi 200 lah, dia senang untuk stroke. Kalau ada jemur cuaca panas atau tak sengaja terjatuh, you akan stroke. Saya pernah pitam kerana BP. Pernah pitam? Dan macam sedar di hospital. Oh. Ya. Wah, bahaya loh. Nasib dan baik tak stroke ya. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu tiap-tiap hari kena makan banyak ubat. Ya. Okay. Pelbagai ubat yang saya diberikan. Panadol tu macam
harian saya kat Boston. Lepas tu saya dapat ubat BP daripada satu dos ke tiga dos. So it's like very dangerous lah. Setiap hari kena makan juga. Yeah, so kalau faham kan, kalau darah tinggi you kena makan seumur hidup. Ya. Okay, so bila you dapat tahu ada satu BVSM? Okay, saya diperkenalkan oleh rakan niaga saya, Puan Azlina dengan Ayu, tentang business talk berkenaan dengan BVSM. Ya. So dari situ saya berminat, so saya dapatkan satu BVSM untuk atasi masalah saya. Okay. Masalah kesihatan. Jadi saya nak tahu yang bila you sudah hari pertama you pakai BVSM, apa perasaan you? Yang hari kedua pertama, apa terjadi? Hari pertama saya dapat BVSM kan? Yeah. The next day I bangun, I rasa lebih bertenaga. Dan the best part is I boleh tidur. Okay, boleh tidur langsung? Ya. Yeah. Imagine 15 tahun you tak boleh nak tidur betul, you on off and then you ada satu benda yang like super magic for me. Okay. I boleh tidur, I telefon dia, I cakap, wah, I boleh tidur. Oh, malam itu boleh tidur dengan nyenyak. Ya, tak mimpi pun. Tak mimpi pun. Ha. Itu pakai tip sleep atau very golden sleep, ya. Exclusive sleep. Very secret. Wah. Yes. Okay, so dia hari pertama yang you tidur begitu. Ya. Okay, lepas tu saya tahu macam you punya migraine selalu datang ke atau lagi? Okay, selalu. Atau selepas you pakai ini, apa lagi? Ada datang lagi tak? Selalunya migraine saya akan serang saya dalam seminggu 4-5 kali. Satu minggu 4-5 kali. Tapi lepas saya pakai BVSM dalam seminggu, saya notice dah kurang. Okay. Saya dah tak pening. Saya tanya kawan saya, aku tak pening. Oh. Saya pun terkejut saya tak pening. BP pun back to normal. Okay. Panel saya yang pergi kat klinik selalu pun dia terkejut lah. So you punya BP itu, darah pressure itu saya lihat di sini normal sudah ya? Ya, dah turun. Bacaan normal. Bacaan dia pun dekat sini pun menjadikan 130. Ya, betul. 130 ke 80. 80 normal ya? Ya. Wah, bagus. Daripada okay. 200 ke ni. Ya. Jadi sekarang rasa, saya dengar di sini ada orang bilang dia dulu macam badan terlalu lemah, jalan pun susah. Okay, disebabkan insomnia juga, selalu saya akan rasa lebih letih. Lepas tu bad mood, kerja bad pun tak ni. Lepas tu bila kita insomnia, kita tak boleh bangun pagi. Okay. So bila tak boleh bangun pagi, attendance kerja teruk, merosot. Okay, bad mood, miss attendance pun teruk. Yeah. Orang tak tahu kita sakit. Bila kita cakap kita insomnia, orang cakap tidur je lah. Dia pun tak tahu yang tak boleh mereka tidur. Mereka ingatkan you malas, alasan. Yeah, itu semua betul. Alasan ya. Tapi sebenarnya you betul-betul insomnia. Ya, betul. Okey, saya mau tahu. Sekarang sudah berapa bulan you pakai ini? You punya teman-teman, you punya kawan-kawan itu semua sudah lihat you ada beza ya? Banyak orang komen apa saya. Apa mereka komen dia itu? Dia kata, Aziz dah berbeza. Dulu? Lebih ceria, dah lebih tak marah-marah. Ceria. Lebih bertenaga, datang kerja on time. Dulu tak on time? Dulu problem lah. Problem ya? Ada orang bilang you badan pun sudah ada sikit. Kecil. Saya celah sikit ya. Saya kenal dia. Dia seorang yang sangat baran. Sangat baran. Apa itu sangat baran? Sangat baran. Dia pemarah. Seorang yang pemarah. Oh, suka marah-marah. Okey. Perubahan yang paling utara. Aziz ni dia. Lepas tu? Aziz ni dia anak yatim piatu. Okay. Dia tak ada ibu dan bapa. Okay. Jadi barang perkembangan dia sejak dia pakai BBSM ni, dia akan bagi tahu saya dulu. Okey. Kadang dia macam dia pressure kerja terlalu banyak, dia memang angin satu hari. Tapi bila dia balik, tapi sekarang saya tengok dia senyum saja dekat sini. Itu saya cakap. Pasal BB sini. Tenaga. Betul. Perubahan yang paling ketara sekali saya lihat. Okey. Dia sebelum ni badan dia lebih gempal ya. Gempal arti apa? Badan besar, gemuk. Ya, dia gemuk. Besar lah. Ya. Oh. Dan dia semakin cute. Makin cute? Ya, dan dia boleh kontrol dia punya emosi. Paling ketara sekarang saya lihat. Sudah gembira hari-hari, ceria hari-hari. Ya, sebab macam tadi pun dalam slide pun cakap, doktor pun kata kalau kata kita insomnia, kita akan makan lebih. Betul? Ya. That's true. When you stress, you eat more. Yeah. Because of lack. Menjadikan you lebih gemuk lagi. Ya, tapi sekarang gembira? Yes. Jadi sekarang sudah kecilkan badan ya? Ya. Okay. Sebab dia tadi dia cakap kecilkan badan. Apa ke kecilkan? Kuruskan badan. Selepas pakai ini sudah happy. Kita boleh tengok dia memang nampak lebih ceria. Lebih ceria ya. Ini kita boleh lihat. Sampai kawan dekat kilang pun tegur, you dah tak marah orang. Okeylah.
Saya rasa di sini, sampai sini mungkin ada apa akhir kata nak sampaikan kepada semua? Bagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Sahaji Dahai O Marketing. Kedua kepada produk BVSM. Bagi saya ini satu produk yang sangat ajaib lah bagi saya, sebab orang yang kurang tidur ni akan faham apa yang saya alami sekarang ni. Tapi tak semestinya orang yang ada masalah insomnia aja boleh pakai benda ni. Semua masalah insya-Allah boleh rawat dengan pakai yang insomnia, pakai BVSM. Minta maaf. Ya. Excited. Ya, excited sudah. Sekarang kan dah jadi kesayangan dia. Ke mana dia pergi pun memang dia takkan tinggal. Berpeluh dengan ini. Saya memang bawa merata. Even driving ke itu pergi London pun bawa. So senang nak bawa merata. Yes. Wah, bagus. Okay, itu saja. Right, thank you very much. Terima kasih kepada